Warga desa Harjodowo, Kecamatan Kuarasan, Kebumen bernama Edi Setiawibowo dibekuk jajaran unit 4 tindak pidana tertentu Polres Kebumen. Berprofesi sebagai sopir, pria 28 tahun ini ternyata juga nekat berjualan oli palsu. Tersangka nekat menjual oli palsu karena tergiur keuntungan yang cukup besar. Ia mengaku belum sempat berjualan di wilayah Kebumen meski telah menjalankan bisnis ilegalnya selama 1 bulan. Jadi modalmu 400 berapa? 450. 410. Dijual berapa? 650. 650. Masa sendirian kamu? Karena keuntungan atau gimana? Keuntungan. Bagian-bagiannya gagal. Sudah sempat jual berapa? Belum pernah? Yakin, belum. Dan ke orang ayah? Iya. Ya, seorang ayah, salah satu orang ayah. Ya, 10 karton. Pernah dibeli orang ayah, namun di sana pun belum diedarkan juga. Tapi udah pernah menjual ya kamu ya? 10 karton itu kan udah kamu jual. Belum dijual, dititipin. Oh, dititipin. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan 950 jerigen oli palsu berbagai merek. Tersangka mendapatkan barang setelah membayar uang muka 4 juta rupiah. Oh, harga pembelian aja udah terkuat banyak. Dari mulai satu karton itu hanya 400 ribu kurang lebih. Kalau yang resmi, asli itu sampai 1.200.000 per kartonnya. Berisi 5 galon atau 5 liter per galonnya. Kalau asli ya, Dan? Iya, yang asli. Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, tersangka juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Widodo Setiawan melaporkan untuk Net.